perhatiin kamu tadi ngelamun. Kamu lagi ada masalah, Mas? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa kok, Mil. Aku cuma lagi mikirin urusan kerjaan aja. Gak tahu kenapa aku ngerasa kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku. Lebih baik Mas jujur sama aku ya, Mas. Beneran, Mil. Ini aku beneran enggak ada mikirin apa-apa kok. Urusan kantor aja ini. Aku yakin Mas Roy lagi menutupi sesuatu dari aku. Terakhir Mas Roy bersikap aneh kayak gini waktu Mas Roy diancam sama Madam Reti soal rahasia Mas Hermawan yang dipenjara. Dan sekarang, apa yang mungkin lagi ditutupin ya sama Mas Roy? Apa ada hubungan ya sama Mas Roy yang mau tahu wajah Mas Hermawan? Oh iya, Mel. Kamu masih simpen foto mantan suami kamu? Enggak, Mas. Aku nggak pernah nyimpen foto mantan suami aku. Emangnya kenapa ya? Kok tiba-tiba Mas nanyain itu? Enggak. Aku cuma pengen lihat aja wajah mantan suami kamu seperti apa. Udah gak sabar ketemu sama Mas Roy. Mas Roy harus kasih keputusan sama aku hari ini juga. Karena aku gak mau buang waktu lagi. Dan aku pastikan Mas Roy gak akan punya pilihan lain selain menikah dengan aku. Maaf, dengan Ibu Mila. Oh, iya Pak. Rifki lagi latihan teater. Iya. Oh iya, betul. Teater. Serius? Iya. Iya, dia ikut teater dan dia bakal jadi pemeran utamanya, terus dia bakal pentas. No way. Setahu gue Rifki tuh enggak pernah interested gitu ke teater dan sekarang dia main teater. Iya. Banyak banget yang change. Change itu berubah. Yang paling banyak sih berubah. Iya. Maksudnya berubah itu. Change yang baik ya. Iya, maksudnya banyak yang beda dan berubah, tapi kalau mamanya tetap kayak begini saja. Siapa dulu? Alisa, jangan percaya. Nadif tuh banyak berubah, tau nggak? Karena sekarang tuh dia bucin abis. Iya. Mana nih? Nona dua? Iya, nona dua. Tiga. Aduh. Lebih ke playboy sih. Aduh, Nona. Tidak usah lah. Apa nih, ada orang ini. Kamu orang semua ini paling sembarang sekali. Apalagi sih. Nona Alisa, nikmatin saja itu, ha? Mau berselimut dalam kata-kata lagi nggak mood. Mending daripada kesurupan, kan? Oh iya sih, aduh. Mamae, iya. Kamu orang semua ini paling hobi untuk cengin beta ya. Apalagi Ale garis kutu. Hah? Cengin beta saya terus. Beta cuma pesan buat Ale saja, hati-hati. Pulang dari sini, yang ada itu apa? Drama. Permisi. Gue juga permisi, tinggal lagi. Saja ya kalau dia datang ke rumah gue lagi dan sok mau minta maaf. Apa jangan-jangan Nadif udah bete sama gue terus berpaling ke Sofia? Hah, gue nggak mau, gue nggak rela kalau Nadif sampai jadian sama Sofia. Dark Moon lagi.
live IG. Semoga enak ya. Thank you. Oh, makanannya udah nyampe lagi nih, guys. Ini tadi itu kan Nadif yang lewat di belakangnya. Food truck janji cinta. Gue harus kesana sekarang. Ya, walaupun gak bisa diantar Nadif, paling gak gue bisa foto sama Dark Moon. Oke. Gue gak pernah ngerasa sedilema ini. Gue kagum banget sama Matahari Biru. Karena selama ini dia selalu memahami perasaan gue. Tapi untuk bisa jatuh cinta sama Rehan, kenapa gue seolah butuh waktu yang lebih lama ya? Kelihatannya dekat ya, tapi kenapa gue ngerasa kayak lu berusaha ngejauh dari gue sih? Itu cuma perasaan lu aja kali ini. Kenapa semakin Rehan mendekat dan terus mempertanyakan perasaannya ke gue, gue malah ngerasa kurang nyaman. Sorry Re, mungkin gue butuh waktu untuk meyakinkan hati dan perasaan gue dulu. Saying, by the way, gue mau kasih tahu ke kalian bahwa kopinya tuh sama makanannya tuh enak banget dan gue bakal rekomendasikan ke semua orang yang gue kenal di Jakarta, oke? Oke. Thank you, Alicia. Sama ini tadi berapa ya? Alicia, gak usah. Ini buat lo gratis. Masa sih? Jangan gitu lah. Ini kan bisnis. Business is business. And you need it. Alicia, lo tuh kayak kenal sama kita tuh baru sehari aja. Kita tuh udah berapa tahun kenal sama lo. Ah, jadi gak enak kan? Ya udah deh. Fa, bener tuh kata si Alicia. Business is business. Udah terima aja lah. Davin! Ya yaudah, sorry Sa, gue cuma bercanda doang. Kita kan temen dari lama, nggak jadi mau sebaik. Tuh kan, benar kata Davin, bisnis is bisnis, pokoknya harus sambil, oke? Oke, oke, oke. Ayolah, ini kan gue temen lo, dan gue mau support, please. Tuh, benar kan? Yaudah, balik ya. Serius, mau pulang nih? Kan, iyalah, yuk. Yuk. Ibu negara sama Bapak negara datang. Teko? Pasti itu pacarnya Teko. Kok jadi Teko? Ya, karena kamu itu ibarat Teko. Selalu ngalir kalau dibutuhkan air hangat atau air dingin. Ya kayak aku kalau lagi marah atau sedih aja gitu. Sweet banget pacar aku. Berarti fix ya, kita itu kapal Yoyo dan Teko. Oke, deal. Iya. Ini kenapa sih, Yoyo?
kok keadaannya jadi serius kayak gini? Kamu kenapa ngajak aku ke sini juga? Mau ngomongin apa? Aku nggak tahu sih harus mulai dari mana. Tapi aku harus pergi, Teko. Aku nggak mau denger. Teko, please. Teko, bentar, please. Enggak. Pokoknya aku nggak mau denger apapun itu kalau kabar buruk dari kamu, oke? Okay? Teko, please. Dengerin aku. Jadi, Papa dapat job baru dari kantornya untuk pindah ke London. Makanya kita semua sekeluarga harus ikut juga ke London. Terus aku gimana? Aku juga nggak tahu. Karena semua ini tuh mendadak banget gitu. Aku juga nggak tahu, Teko. Aku pun berat kalau harus ninggalin kamu. Yuk, please. Jawab aku. Kamu tega ninggalin aku? I'm sorry. Tapi aku butuh waktu untuk mikirin ini semua, oke? Karena ini juga mendadak bagi aku. Maaf, Teko. Aku pergi dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik ya. Ini, kenalin. Michelle, pacar baru gue. Alicia. Hai, Michelle. Ini kenapa sih mukanya pada tegang banget? Hah? Enggak. Aduh, ini bagaimana sih? Bukannya siap-siap. Oh iya, siap-siap. Gak dibayar pakai aplikasi ya? Kenapa gue mesti kesini sih? Walaupun gue pengen ketemu Dark Moon, tapi nanti Nadif sama yang lain pasti ngira gue pengen banget nyamperin Nadif. Duh, kenapa gue jadi agresif gini sih? Udah, mending gue balik aja. Mamai, kenapa Nona Bella nggak ada henti-hentinya telepon Beta? Apa Nona Bella mau minta maaf karena sudah bikin Beta emosi tadi pagi? Tapi nggak mungkin, Nona Bella nggak mungkin akan melakukan itu sama Beta toh. Jadi kalian teater bareng? Lo sama Rifki. Hah?
Lo yang ngasih tau ya, Ra? Oh iya, tadi anak-anak ngobrolin. Rara nih. Oke, okay. Okay, kok biasa aja. Iya. Nitip ya, Pak? Iya. Iya.